Oke, kembali lagi di video game Fairy Tail Force Unite. Kali ini kita sudah mengumpulkan minimal 30 shards dari Yukino. Wah, ini keinginan hampir semua pemain game Fairy Tail ini. Ini saya sudah punya di tas ada 30. Sisanya ada di storage. Ada sekitar 10 mungkin ya. 1, 2, 3, 6, 8. Ada sisa 8 di sini. Ya, kita untuk cadangan aja. Ini ya, saya cicil-cicil harganya. Ada yang 18.000, ada yang 17, ada 16. Ini di kabar di auction kali ini. Harganya yang jual 18.000. Kadang-kadang ada yang jual 16.000, 17.500, 19.000 ya. Semampu kita beli cicil-cicil. Oke, langsung saja kita gabungkan 30 shard ini menjadi satu Yukino card. Oke. Are you ready? Oke. Kita ubah sintesis 30 shard Yukino menjadi satu Yukino card. Confirm. Oke, konfirmasi. Ini dia kartunya seperti ini. Gunakan untuk mendapatkan partner Yukino tier S. Tier S tapi ngeri nih. Tipe reduce speed M attack, mengurangi speed M attack. Oke, lanjut gunakan. Rekrut. Nice. Oke, kita lihat tipenya adalah ini dia. Tipenya adalah Magic Attack. Di level 92. Magic Attack-nya 2400. HP-nya, darahnya 20.000, MP-nya 2700. Oke, jurus pertamanya ini damage ke 7 musuh. Pakai pieces, 120% M attack-nya. Lalu damage ke satu musuh, mengurangi speed 20%, lalu 250% magic attack. Ngeri juga. Damage ke 7 musuh, wah ini benar-benar area ya dia ya. Menggunakan magic ini saat HP di bawah 50%. Berarti magic ini baru digunakan kalau di bawah 50% darahnya. Nih. Semakin rendah HP-nya darahnya, maka semakin besar damage-nya. Maksimal bertambah 10%. Lalu yang ini. Setiap serangan berpeluang 5% memberikan pengurangan 10%. Jadi dia bisa memiliki peluang 5% untuk mengurangi 10% damage musuh. Meningkatkan pengurangan speed. Wah, juga mengurangi speed juga. Jadi 30%. Dia membuka jurus ini. Jika target memiliki debuff, damage-nya maka makin bertambah. Kalau musuh punya buff, damage dia makin bertambah 50% ini. Critical naik 3%. Seal rate musuh, menurunkan seal rate musuh. Jadi musuh kurang dalam nge-sealnya. Keberhasilannya 5%. Oke, langsung kita masukkan dia di formasi magic ya. Oke, kita pakai posisi equality level 13. Kita posisikan dia ultir di heal, Erza di physical damage, Alaxus di seal resist saja karena dia bisa membatalkan seal. Lalu di damage-nya kita kasih Yukino. Oke, langsung kita coba. Oke, di turn pertama damage-nya segitu ya, 6.000 paling tinggi. Ini masih sinergi level 1. Oke, gunakan pieces lagi 4.000-an.
Oke, sekian dulu video kali ini tentang Yukino. Semoga kalian bisa melihat gambarannya bagaimana ini Yukino serangannya. Itulah tadi sepertinya kalau Yukinonya masih energinya masih level rendah dan lakrimanya juga masih rendah. Jadi masih PR banget ini untuk memperkuat Yukinonya. Oke, sampai jumpa di video Fairy Tail Force Unite selanjutnya.